BNNP Bengkulu gagalkan penyelundupan sabu dengan modus menyembunyikan barang haram dalam sepatu. Narkoba merupakan pesanan oknum napi yang saat ini mendekam di rutan Bengkulu. Tiarap. Beginilah suasana saat tim BNNP Bengkulu bekuk kurir narkoba yang baru saja mengambil paket narkotika di salah satu loket travel di kota Bengkulu. Yang suruh itu siapa? Ini barangmu diantar kemana? LP, oke, buka dulu. Pelaku tidak dapat mengelak setelah petugas membongkar isi paket yang dibawanya berisi sabu seberat 740 gram. Setelah dikembangkan dari sang kurir, petugas kembali menangkap tiga pelaku lainnya, termasuk Herianto, narapidana yang mendekam di rutan Bengkulu. Sabu dalam sepatu bekas. Ini maksudnya dalam kotak sepatu bekas ya? Siap. Jadi yang ada dalam sabu sepatu bekas? Dalam sepatunya. Oh, dalam sepatunya? Yes, sepatunya sebelah. Oh, sepatu tapi itu isinya kotak ya? Kotak, di dalamnya ada sepatu, dan di dalam sepatu itu ada sabu. Rencananya sabu akan diedarkan kembali di wilayah kota Bengkulu, yang dikendalikan dari balik lapas. BNNP Bengkulu terus mendalami kasus ini, termasuk mengejar bandar besar yang memasok narkotika. Endro Dwirawan, laporkan untuk NET.